Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, praktek untuk membuat dokumen yang ada di HP agar bisa mengirim lewat email yang kedua tadi kan. Pertama, kalian harus mendownload aplikasi Word yang ada di Play Store, tulis saja Word. Nanti akan muncul aplikasi Word. Nah, seperti ini gambarnya, seperti ini ya. Kalau saya udah download, jadi akan ada tulisan update. Ini belum saya update ya. Kalau kalian belum download, silakan di-download dulu aplikasi seperti ini. Kita masuk ke aplikasinya aja. Nah, ini kita buka Word. Kemarin saya minta untuk praktek adalah membuat dokumen atau metadata sedikit ya. Kita buat. Oke. Nanti ya kita mulai dari awal ya, ketika kalian udah download. Kita ini clear data dulu. Clear all data biar jadi kayak seperti baru ya. Seperti setelah kita download akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita buka dulu pertama aplikasi Word yang sudah kita download. Dia akan pertama kali seperti ini ya. Nah, selesai. Kemudian tampilannya seperti ini. Disuruh minta masukkan email kan? Kalian klik aja ini ya, masuk nanti. Oke. Nah, setelah sampai ke tampilan ini, kalian jangan klik berlangganan atau mulai coba gratis, tapi lewati aja dulu. Nah, dan setelah ada gambar seperti ini, berikutnya ada tampilan seperti ini, menjadi lebih baik bersama. Diminta kirim data opsional, kita klik aja, jangan kirim atau terima, boleh kirim atau terima, boleh apa-apa, yang penting nah selesai, tutup. Tampilan seperti ini, tampilan awal seperti ini, ada tambah ya di atas ini, kalian untuk membuat dokumen baru. Ini untuk membagikan, ini untuk membuka dokumen ya. Kita klik tambah dokumen, sampai ke halaman ini kalian buka dokumen kosong. Oke. Klik mengerti. Kalian tulis aja nama kalian di sini. Nama kalian, nama ini nama siapa? Nama seperti saya bilang kemarin di kelas, Jarjit ya. Alamat aja. Dusun Durian Runtuh. Oke. Tempat tanggal lahir Malaysia 20 Desember 2000. Seperti ini cukup, atau kalian tambah hobi. Makan, oke. Kemudian kalian save-nya gini, klik ini dulu ya, tanda centang ini samping, oke. Centang. Setelah tampilan seperti ini, kalian klik ini. Nah, klik ada tanda titik tiga yang ada di atas. Titik tiga di sebelah kanan, kalian simpan dulu, simpan aja ataupun klik simpan sebagai. Klik simpan sebagai. Nah, tulisannya ini, kalian buat nama kalian, misalnya Jarjit kelas 3. Oke. Kemudian di mana kalian nyimpan ini? Pilih di perangkat ini. Perangkat ini kalian disimpan di dokumen. Nah, disimpan di dokumen ya. Kemudian klik simpan. Udah tersimpan namanya, udah ini. Kalian kembali, udah selesai. Kalian buka ke folder ini, file manager. Klik. Kemudian kalian cari dokumen ya, di memori badan nih, dokumen di dokumen. Oke. Di sini sudah ada file
Jarjit kelas 3 ini buka aja. Buka di aplikasi lain, bukanya di bisa di Word ya, tadi yang kita buka. Ini udah muncul kan? Berarti udah selesai. Situ untuk membuat dokumennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.